Demi mencegah masuknya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Lebak, tim Divisi Humas Mabes Polri melaksanakan sosialisasi cegah paham radikal di SMAN 2 Rangkas Bitung bersama beberapa wartawan Jakarta. Terlebih di kalangan generasi muda, Polres Lebak di hadapan ratusan siswa-siswi, guru, serta jajaran dari Polres Lebak, Polda Banten, dan Mabes Polri menjelaskan ciri atau penyebab radikal lainnya. Di waktu yang berbeda, tim Tribrata TV mendatangi Polres Lebak guna menanyakan pencegahan paham radikalisme. Kompol Wendy Andrianto selaku Wakapolres Lebak menjelaskan perihal mencegah paham radikalisme pada generasi muda mulai dari usia dini melakukan penyuluhan dan masukan apa itu negatif dari paham radikalisme. Paham. Ya, untuk mencegah paham radikalisme pada generasi muda, kami mulai dari usia dini melakukan penyuluhan-penyuluhan dan kami dari Polres merangkul dari seluruh elemen masyarakat, terutama TNI, ulama, dan para pengajar, terutama guru. Oleh karena itu, apa yang telah kami lakukan, pendekatan-pendekatan melalui mulai dari usia dini, mulai dari para ulama, memberikan masukan-masukan apa itu negatif dari paham radikalisme. Dari Banten, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.